Halo Sobat PP semuanya, aku Sobat Syar Kru Helmi dari Hungaria. Jadi di bulan Januari ini, kita mau bikin video tentang tahun baru dari berbagai belahan dunia. Dimulai dari divisi promotion. Jadi akan ada aku dari Hungaria, akan dari Belanda juga ada, Tiongkok, Rusia, dan Malaysia satu lagi. Jadi ditunggu ya videonya, check it out. Jadi di kota Peach ya, sekarang aku kuliah di kota Peach, aku bakal ngejelasin tentang tahun barunya itu seperti apa sih di sini. Kita lihat yuk. Kalau di Hungaria itu, terutama di Peach ya, itu nggak terlalu rame sih kota tahun baru, sepi malah, bukan rame. Kota tahun barunya di sini Sobat PPI, kalau misalnya tadi malam ya, ini masih ada sisa-sisanya kelihatan, dan kalau udah tanggal satunya sih udah sepi banget dan nggak ada orang, jadi ya ramenya itu malah malamnya doang gitu loh. Nah ini city centernya dari Peach Hungaria. Jadi ya orangnya segini-segini aja, karena biasanya kalau misalnya tahun baruan orang-orang pada stay di rumah sih, gak akan kemana-mana. FYI Sobat PPI, ini jalan utamanya dan semalam ini rame banget loh. Dan sekarang tinggal segini doang orangnya, karena ya kalau di rumah tadi orang-orangnya ketika tahun baruan. Oke deh, sekian vlog Radio PP Dunia di bulan Januari. Resolusi 2019 berkarya bersama Radio PP Dunia. Suara anak bangsa, satu cinta, satu Indonesia. Sampai ketemu ya di vlog bulan Februari. Dadah! Halo Sobat PP, kenalkan aku Sobat Kru Suraya dari Malaysia nih. Nah, saat ini aku sedang berada di Bukit Bintang nih guys. Nah, kenapa sih aku ada di sini? Jadi karena sekarang ini adalah tahun baru yang dua jam lagi menuju tahun baru di Malaysia. Jadi yuk kita ngecek gimana sih keseruan tahun baru di Malaysia. PPI, saya Sobat Siar Krucuy dari Enschede Belanda, dan malam ini Sobat Siar Krucuy mau share gimana sih pelajar-pelajar Indonesia di sini merayakan tahun barunya. Yang pertama, ada yang tetap ngerjain tugas karena banyak deadline. Yang kedua, itu biasanya mereka ke Amsterdam, tapi karena dari Enschede ke Amsterdam itu jauh, itu kayak 3 jam gitu. Maka biasanya teman-teman yang di Enschede itu kumpul-kumpul bareng buat makan-makan bareng dan potluck bawa makanannya masing-masing. Habis itu mereka bakar-bakaran bareng.
makanan yang dibawa ke potlucknya. Dan ada juga di City Center ada keramaian, tapi sayangnya Sobat Siar Krucuy nggak bisa kumpul bareng sama mereka dan nggak bisa ke City Center. Jadi Sobat Siar Krucuy tetap diam di kamar merasakan wow. Di sini di kamar dan merasakan makanannya. Dan yang jelas Sobat Siar Krucuy mau mengucapkan selamat tahun baru 2019 buat Sobat PPI. Semoga semakin kompak, semakin kreatif, semakin produktif dan tetap dengarkan terus Radio PPI Dunia. Suara anak bangsa satu cinta satu Indonesia. Bye bye. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan selamat malam untuk sobat-sobat PPI dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Sobat Kru Edo, saya dari Rusia. Saya ingin mengucapkan selamat tahun baru 2019 untuk sobat-sobat PPI dimanapun kalian berada. Nah, bagi yang penasaran bagaimana sih orang Rusia merayakan tahun baru di Rusia. Nah, untuk merayakan tahun baru biasanya kita berkumpul bersama di Kremlin. Di sini berkumpul bersama di dalam, lalu kita akan menghitung mundur dari 10 sampai 1, lalu ada kembang api dan lain-lain. Nah, sebelum kembang api itu biasanya ada pidato dari Bapak Presiden Rusia, yaitu Bapak Putin, Vladimir Putin. Nah, jadi seperti itu cara kami merayakan tahun baru di Rusia. Bagi yang pengen lihat bagaimana sih keseruan-keseruan kami merayakan tahun baru di Rusia, saksikan. Oh,